Pak, apa Yusuf? Ini pas kejadian gimana nih Pak? Bapak lagi ngapain Pak? Bapak? Saya pas kejadian tuh lagi sholat. Pas habis sholat, belum selesai sholat, ada yang teriak kebakaran. Setelah keluar itu apinya udah langsung besar. Udah langsung besar itu udah Bapak ngelihatnya. Iya. Sore hari tuh Pak pas. Sore hari setengah empat. Setengah empat pas asar lah gitu ya. Pak. Ini pengungsian ini dari kapan nih Bapak nih ngungsi nih Pak? Dari semalam. Dari semalam udah mulai ngungsi Pak. Kondisinya gimana Pak? Kondisinya pengungsian saat ini gimana? Bapak nah, juga. Ini kan dalam suasana Ramadan puasa nih Pak. Gimana nih Pak untuk para pengungsi sendiri? Puasa atau enggak puasa Pak nih Pak? Ada juga puasa ada juga enggak. Untuk bukanya sendiri nanti gimana Pak? Apakah ada bantuan atau gimana Pak? Ada sih bantuan. Dari mana Pak bantuannya Pak? Dari RT RW sama orang-orang sekitar sini juga aja ya. Untuk buka puasanya juga sama semuanya Pak. Pak ada yang dibutuhkan nggak sih Pak seperti selimut atau popok bayi atau apa? Mau banyak yang dibutuhkan kan banyak kita ada bayi, ada kecil, susu. Itu untuk dibutuhkan para pengungsi nih Pak ya? Iya untuk pengungsi. Pengungsiannya berapa lantai? Dua lantai. Oh dua lantai. Oke. Terima kasih, Pak.